Kembar. Ya, Dani. Hasil kesepakatan rapat kayak ini. Sedina sewengi banyu mili, sedina sewengi banyu mati. Kembangane men tak men ana isi meneh. Lah kaya kayak ini kan baru penduduk hari, entahnya kayak sore. Tadi lekasnya yang namu kayak iki lho. Ya mudeng nah. Iya, yang nunggu ibu lah. Pak Bayan kudiri ada di jenengan. Kalau aku ketahui esok mau, aku kena pasal. Sepakati orang desa, aku kena lho. Ya. Betul ya? Sip. Tadi bayi ini mengembang, aku digunakan terus. Ini harus esok awan. Iya. Aku di rata-rata lagi. Rata-rata ini, tapi 200 liter ini. Ya, sementing, aduh, sementing. Tadi bayu ini rana tambahan kalau dikendi. Tadi bayu ini diatur, masih ini mungkin agak dinunungi tidak dari tanduran itu. Rasa, rasa beli? Rasa beli. Rasa beli. Gigi ketat, muda, jadi orang gelem kok. Oh. Ora lo, umpama sedina sewengi iki engko kliwat sak jam wis tutup. Pulang ke banyu titik etak-etake aku ro petani giliran gara-gara rebutan ini lho. Kalau kita kerja waktu MT3 tanam ketiga, tanam 1, tanam 2 itu serahkan petani. Itu kan airnya banyak, air hujan, tapi kalau MT3 kan airnya kurang. Jadi yang usaha P3A gitu. Untuk struktur P3 itu ada di perangkat desa, namun bukan perangkat desa, tapi itu di bawah naungan perangkat desa. Kalau dulu, waktu tahun 70-an ke sana, itu yang membawai atau yang menjadi koordinatornya itu Pak Ululu. Tapi untuk tahun sekitar 80-an berapa itu sekarang sudah diganti namanya bukan Pak Lulu tapi Kaur Pembangunan. Ululu itu dahulu kan memang tidak ada. Hanya Mbah Lurah Mudan itu dekannya Pak Tugirin, Pak Bayan Tugirin itu. Itu kan lurahnya kan dulu kan di sana. Itu cerita punya cerita, daripada di sawah itu banyak cekcok, kan ada kelompoknya saben 10 patok, ada kelompoknya 10 patok, ada kelompoknya lah. Kelompok-kelompok ini ngatur air, itu tidak bisa. Terus dikasih ulu-ulu itu sekitarnya tahun 1900
50-an, 789 itu mungkin, sekitar itulah. Tahun 84, 84 sudah berganti ini. Ini kepala desa tetap nama kepala desa. Cari ganti sekretaris desa, kebayanan ganti nama kepala dusun, 1, 2, 3. Kaur umum, dulunya Mudin ganti kaur umum. Pulu Ulu diganti Kaur Pembangunan. Tugas Ulu Ulu yang dulunya spesifik untuk mengurusi pengairan di lahan sawah itu ditambahkan untuk tugas fungsi pokoknya, termasuk keseluruhan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa. Seperti kegiatan pembangunan jalan, pembangunan talut, ada bantuan-bantuan desa, bandes. Kalau sekarang ada dana desa, sekarang ada anggaran desa tersendiri terkait dengan itu. Kalau khususnya masa tanam tiga, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini petani semua dikumpulkan dulu. Sambil kita melihat situasi kondisi air yang ada di bendung. Misalnya kondisi air itu bendungnya masih diperkirakan mencukupi untuk tanam padi, ya tanam padi. Tapi kalau tidak bisa mencukupi, ya memang kesepakatan sebagian untuk tanam palawija, sebagian tanam padi. Kalau ada padi yang musim sekarang ini, itu termasuk pelanggaran. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena keadaan itu ya termasuk lingkungan, termasuk orang-orangnya itu kan, kalau kahanan cuaca itu kan, oh ini masih bisa ini tanam padi ya, wes mari, tapi harus ditanggung bersama. Mau priyana arek melu, melu asuransi, tak andi ini, kabar kena. Ditunggu lho. Petugasnya teko wisan. Ah, paranono sik. Oh, ndak. Wirawiri nang Solo. Hei. Halo, halo. Kalau sama BNI kan, kerjasamanya untuk padi. Oh, yang jagung? Kalau yang jagung belum. Bisa diikutkan, tapi mandiri. Mandiri sehari. Ya, yuk, mau pengen ngono lah. Berapa? Marahnya rendisel nih, deh.
Alang gopo, banyu pak dulu pak. Alah, pakai biang. Gih. Niku enggak ada pakai. Kiri kiri dulu kan nggak betul buka pak. Enggak terpakai. Nah, yang buat nani kan. Ya belakang semalih. Tapi dirawati panggung lo pak, mater kali pak panggung. Ki story sesuatu yang nak kurang yang lebih cukup ingin. Yang betul nani pak kali orang. Kau betul nani. Aku. Jadi kasih nih kau ngono kok. Nang badan, jutaan orang. Gak penae, jika ingin aku lulus, kira-kira tebus. Permasalahannya debit air ini wis berkurang. Terus giliran itu, menek pas waktu giliran air, kayak guru tiga i di bawah 5 strip, apa dong karo guru saat tetes sebun, no. Saat tetes sebun. Yang warkan, karena ini uang rolas. Gak ditunggu, kayak petugasnya 12 orang, alah-alah, wis. Satu hari satu malam 24 jam ini cuma dapat 10 patok loh. 10 patok itu padha karo mung 2 hektar setengah kok. Satu hari satu malam lah debit air cilik biang tok ngono. Khususnya tanaman padi wilayahku rada iki nggih Pak. Malah aku UGD iki. Nah, piye wis stadium piro kae? Urung tekan dokter e. Sesuk. September tanggal rolas. Ngomongnya siapa tahu ini terus mengarutan. Wira perkiraan, perkiraan ini gede-gede. Seorang. Seorang kena ditentukan zaman saat ini. Wong jauh wong kui gulek duit. Oh no bye. Berarti nanti kalau kelompok di sini ada berapa kelompok pak? Yang jelasnya Gaden atau mana? Yang jelasnya yang seranci ya pak. Gaden, desa-desa yang dipucuk. Ya, kalau bisa nanti Pak Agus juga bantu pak untuk asuransinya kan ini jambu ikut semua yang desa-desa lain yang ikut rocok itu loh. Nah iya ini yang padi kan hampir ikut semua udah semua. Matur Pak Mantri kene iki amprah titik iki nek matur bumi. Lah iki rumah limpas lho Pak Jian Pak. Dadi bendungan sobrane disungkel ngantek entek tak kro ngalire tanjeta cukup. Niku nek sing matur sing pas penak tur ya aber bulurah. Dadi iku kan mesti sing primadona bangsa Mantri pengairan iki. Nggih, monggo nek ana disepe kono kira-kira memungkinkan. Iku mengke sing diuntungke nggih bendungan kali kebo nggih diuntungke. Kejukan kok kuwi. Oh, sing tak kejukan iki. Anu besaron wis ae. Oh, mbok ampun ampun salam. Anu iki mau disepe mantri mriki kok. Survei sik. Pak disurpe. Nek kali iki besok limpas mboten. Survei mungkin nek limpas santun matur. Jadi sing ditambahkan mesine kudune malah kala wijo ora kok pari. Iki gandhe awake dhewe wis cara wong nurut naluri dhisik wis anggere ketiga ya pengen do nandur pari padahal wis nyale aturan. Ya upamane kuwi nek kurang banyu ya ampun do. Gambare kan pripun dewe niku. Aja nyalahke karo P3-ne ya nek aten. Jadi ku yes, laras ini dikaya Pak Haji, memang dari aturan pemerintah itu kan padi-padi Pulau Wijo, tapi ya mergohan tergur lapangan kalah awet Dewi pemerintah ini cara gampangnya aturannya disasak karo petani Dewi jane, ngerti niku kewibaan perangkat itu justru bagus yang dulu dulu itu Pak Lurah, Pak Bayan, Pak Ululu itu ditakuti dari petani kan takut, nggak dari masyarakat takut. Nek dulu itu yes, nek Pak Ululu, oh ya sesok wilayah kene kudu nandur Polowijo, orang kene mari, sedikoh dawo, lain dengan sekarang.
di musim kemarau ini harga jualnya selisihnya gimana Pak antara padi sama padi? Oh jauh, ini jauh, bisa dua kali lipat. Misalnya kalau musim tanam satu dan dua itu maksimal 4 juta, 5 juta. Kalau gini kan bisa di atas 7 juta. Minimal 7 juta lah. Gitu. Makanya kawan-kawan petani kan nafsunya setengah ampun ini kalau nyorot kayak gini. Memang biayanya juga banyak. Kan tambah operasional air juga kan itu nanti. Cuman lebih menarik kalau nyorot kawan-kawan tani itu. Daripada Polowijo. Kalau ini dalam ini kali terjobrah. Jobrah itu kan tergerejikan itu sih, gerejek. Tapi ini ditambah kali ngangkat pintu air sing alit niko. Biasa ketipun angkat merupakan gih. Uliran sih kage gagang migah niko gih. Niko pun rusak betul gih. Nah ini padi tanaman MT berapa nih? MT3. MT3 ya tapi ya. Kalau hijau. Lah ngene-ngene ali anu apa ya sebagian entar sing ana pantun to, entar sing katae pola hijau. Nah, MT3. Tadi iki mengke dipun parengaken kan. Ya coba nanti kita koordinasi dulu dengan PTD Kota nanti terkait untuk debit air Kali Kuning itu masih bisa enggak sampai ke Kali Kuning soalnya kan mungkin kita masih menggenang kan juga dipakai ini untuk yang daerah Jomboran Buntalan kan ngambilnya saking beriku Pak kalau dalam kalau mau kan jemuan nih kalau cepat juga di Podawi Sibu ta Bulura Bupati ta ya anu mbok golek sisik melek bentuk-bentuk ana sih jek anu ana gedangane ngendi ya tetep ibu ngaten. Coba nanti berdasarkan dulu dengan Pak Tertidinya itu Pak Mas. Itu dulu Pak. Ya, atur sembah nuwun Bapak. Nuwun kula mau diusahakan. Nggih, mangke dalem atur menawi sampun pitangi Pak Ter ya. Nggih. Atur nuwun Pak. Arek. Ibu kok akhirnya bagaimana? Kok berikan ini piye? Upamane yo wis mentok-mentok tenan lah. Gagal ngupetani dhewe yo janji. Dadi mboten anu. Ora anu. Yo anu dianggap resiko yo monggo ora yo kena ya tiap ade yo rada enteng. Dadi kesepakatan petani kan wis kena kukulan. Ranan-ranan tenan kok. Lah iya. Hanya tani yo wis usaha lah pripun mulih jalan ya pun. Ampun anu, cara nang nyalah gitu lho. Ini sabar. Sing kena anu menghadapi hal ya, semacam itu kudu menep pikirane normal mboten enten. Menep pikire alon-alon di anu yo sing kena. Gian gak isi iki. Ayo ra isi. Full rising. Kemana lagi saya ngisi mong biru? Nah, OTP itu masuk klaim. Sudah masuk klaim. Raisi. Ya, Raisi. Kurang pengisiannya, kurang banyak. Berarti kan, ini kan juga sampel perang patok ngono tinggu kuih pengajuannya. Jadi, eneng perang patok sing sing masuk terus sing desa diklaim ge. Sing iso bin selamat e. Ning rong patok. Desa selamat ge. Rong patok kono kae. Terus iki sebagian jiko
Jiko banyu kok pelanggu, gue nyedet kok pelanggu. Sampai sekitar berapa hektar? Sekitar kurang sepatok. Ayo, karena rong patok kene telung patok tapi rasa full sing rong patok kuwi. Lha ada nek kaya ngene. Sing dipakan sapi sing di sapi. Jadi untuk bisa ngeklaim itu harus ada kegagalan atau tidak panen sekitar 75% dari total petakan yang ada. Mengganti biaya tanam saja. Jadi istilahnya enggak kegagalan hasil tapi ganti rugi biaya tanam dan pengolahan sampai segitu saja. Kalau ada ulu-ulu, itu yang khusus bisa menangani ke lapangannya. Jadi ada yang bertanggung jawab yang ada di lapangannya, terutama di bagian pengairan air. Tetapi kalau dari sekarang, karena tupoksinya itu sudah melebar, ada urusan pembangunan, ada urusan perencanaan tersendiri, itu jadi kurang efektif. Dharma Tirta dan P3 ini jangan dilepaskan begitu saja. Harus ada dari perangkat desa yang fokus untuk mengurusi mereka juga. Thank you.